Oh. Ya, ni. Dia punya rasa lemak dia. Oh, ini aku favorite. Okay, hari ni kita akan unboxing, bukan unboxing, kalau aku cakap unboxing apa marah aku. Unfruiting. Kita akan buka buah durian yang aku biasa jual. Yang ada dekat depan ni, D13A. Ni, IOI. Ini kita ada Musang King. Dan special hari ni, special period. Black Thorn, duri hitam. Okay, kita try buka dulu. First, kita akan try buka buah D13. Ni D13A. Kalau buah tu tetap masak, dia tak struggle sangat nak kopak tau. Nampak sikit lah. Dah nampak isi lah. Tengok, dia punya ni. Aku masak ni. Okay, yang kedua, IUI. IUI dia kalau nampak, duri-duri dia ni rapat. Nak kalau nak kenal IUI lah. Dia ada sepangsa-sepangsa. Nampak? Ni, Musang King Grade A. Kalau nak kenal Musang King, dia ada tengkok dia. Ni tengkok ni. Dan juga bintang. Bintang ni. Ni, apa jangan buang tau. Kalau apa beli, nanti apa potong ni, boh, dekat aircon. Bagi hilang bau. Oh, lihat ni. Ni orang panggil kucing tidur melengkak. Ni. Ni duri hitam. Apa orang tanya duri hitam ni beza kat mana tau? Buah duri hitam bulat. Dia bulat macam ni. Lepas tu dia lekuk-lekuk kan. Dia bulat. Dan yang penting bawah ni ni patah dah lah cerita kan. Lepas ni ada satu duri panjang. Tu orang panggil duri hitam. Nak dah buka-buka sikit bangkang. Terjejas sungguh. Ui kerai. Ni dia isi Black Thorn. Beza dia, isi dia bulat-bulat. Bulat-bulat-bulat. Orang terang aku cakap, aku ni first time makan Black Thorn. Jangan lupa minggu depan, nanti kita akan open order lagi. Nanti kita akan buat keluarkan poster dan kita buat open order. Bismillah.